beserta keluarga dan kepada Abadi Dinansa, kepada Dewan Guru kita bersama, dan kepada Dewan Hakim, serta kepada kawan-kawan seperjuangan, seakidah, seiman, isi syurga yang saya cintai. Hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Tanah air kita Indonesia memiliki segudang cerita, berjarak budaya, beragam bahasa, suku yang berbeda-beda, gaya hidup yang tak sama, ideologi yang tak serupa. Itu semua keanekaragaman dan multikultural Indonesia yang mesti kita jaga. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memperkenalkan prinsip dasar tentang nasionalisme dengan fatwanya yang terkemuka, Hubbul Wathani Minal Iman, mencintai tanah air adalah sebahagian dari iman. Hadirin, akhir-akhir ini semangat persatuan menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lain dituduh radikalis, intoleransi, dan tidak Pancasilais. Sesudah saya berkontemplasi dengan perspektif nurani tentang hal ini, saya angkat sebuah topik pidato dengan judul Semangat Persatuan Adalah Modal Untuk Membangun Negeri yang Multikultural. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103, فأصبحتم بنعمته إخوانا.
Padahal Rasul telah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau berkata, Al-Muslimu akhul muslim la yakminuhu wa la yaktuluhu wa la yaktiluhu at-taqwa hakuna. Sesama muslim adalah bersaudara. Karena itu jangan saling mendzalimi, membenci dan merendahkan. Disinilah ketakwaan. Pesan Rasulullah ini mengajarkan kita agar tidak saling membenci, mengkhianati dan mencaci maki. Maka oleh karena itu kita para santri, para pemuda, para remaja, mari sama-sama kita tegakkan persatuan dan kesatuan dengan cara saling membina, bukan membina, mendidik, bukan membidik, mengobati, bukan melukai, menasehati, bukan mencaci maki, menghargai perbedaan, bukan memonopolikan kebenaran, menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Maka Indonesia tercinta ini akan menjadi negara yang aman dan nyaman karena tegaknya persatuan dan kesatuan para santri, para pemuda dan para remaja di Indonesia tercinta ini. Maka kita sikap ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah persatuan dan kesatuan akan menjelma dalam kehidupan kita. Bangsa kita akan makmur dan subur dalam ranah kejayaan, jauh dari perpecahan. Maka dari pidato saya tadi, dua hal sebagai kesimpulannya. Yang pertama ialah kita harus mengekat ulang persatuan dan kesatuan walaupun di tengah multikultural Indonesia. Yang kedua, persatuan dan kesatuan memerlukan kesamaan langkah dan persepsi hidup sehati. Perbedaan yang ada jangan sampai melahirkan perpecahan. Terus merajut persaudaraan untuk menguatkan yang rapuh dan menyambungkan yang sudah putus, agar menjadi satu rasa, satu jiwa, satu asa di bawah pertiwi tercinta Indonesia. Maka di akhir pidato saya, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, seperti malam ini kami berkumpul di bawah atap rumahmu, seperti malam ini kami berkumpul di bawah long-longan masjidmu, dan seperti malam ini kami berkumpul di daerah Raudhatul Ma'arif tercinta ini, ya Allah. Maka kumpulkan kami ya Allah bersama baginda Rasul di surga-Mu. Amin.